أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul unnatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Tuhan Pengerusi, bahagia Tuhan Pengerusi Surau, Tuhan Imam, Barisan Imam, Barisan Jatang Kuasa, penggerak aktiviti Surau, Surau Al-Ikhwan, seterusnya yang dikasihi lagi rahmati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Alhamdulillah. Tuan saya ni hari ni baru dapat pula suara lain macam ni. InsyaAllah boleh cabar ni. InsyaAllah. Atau kalau boleh togak ni tu okey tu. Dan suara lagi bagilah kursi mahal macam ni kan. Baru beli ni kursi ni. Alhamdulillah. Tuan dan Muslim tadi dah diulas sedikit sebanyak oleh Tuan Pengerusi. Kan kita berada pada tahun baru. Kan? Tahun baru Islam. Tahun baru Islam ni berubah. Saya teringat waktu kecil-kecil dulu ada kalender kecil, kalender hijrah kan, yang selai satu hari satu helai kan. Masa tu saya ingat masa kecil-kecil tengok 1403. Masa kecil-kecil lah nampak 1403. Hari ni dah 1445 kan. Berapa tahun dah tu kan. Nah, berubah-ubah. Orang yang lama daripada saya lagi lah pernah tengok 1390 agaknya macam tu lah kan. Agaknya lah. Kan? Tapi tiap-tiap tahun-tahun berubah. Tahun demi tahun berubah. Ceramah wajib buat nampak. Ceramah wajib buat. Penceramah pun berubah tiap-tiap tahun. Daripada arwah Datuk Ismail Kamus tu. Kan? Penceramah pun di Indonesia beramai datang. Penceramah daripada dalam Penang tu sendiri pun ramai. Berubah-ubah penceramah. Menu pun bertukar-tukar tiap-tiap tahun. Kadang-kadang perangai sama. Itu kan. Perangai orang. Bukan orang sini lah. Ada orang tertentu. Ada orang tertentu. Sama kan perangai. Macam-macam cakap. Ngangguk sampai ke lantai. Tentulah kan. Nah, tapi itulah dia manusia kan. Manusia. Kadang-kadang. Itu sebab penting datang majlis ilmu. Datang majlis ilmu kita dengar kan. Bukan pada samsul debat. Ramai orang yang mengajar. Kita dengar. Betul lah dia cakap. Bila datang majlis ilmu ni kita mesti akan ada poin-poin tertentu. Yang dibawa oleh guru tu kan. Kita pun fikir betul lah dia cakap ni. Yalah. Cuma kita tak tunjuk lah dalam hati yang tu fikir. Betul juga dia cakap. Ya aku tak nak lah jadi macam tu. Keluar pada surau, buat perangai tu balik. Kan, keluar surau. Barang siapa yang mengumpat, kan, bercerita buruk tentang orang lain. Samalah macam dia makan daging busuk saudara dia sendiri. Orang perempuan, ya Allah. Tak sangka kan, macam tu dalam hati. Tak nak aku mengumpat. Keluar pada surau, baru nak asuk selipar, sarung selipar. Kau tahu tak Jah? Nah, dah mula dah keluar. Boleh kan contoh. Bukan orang sini. Orang tempat lain. Orang sini okey. Orang sini pakai selipar pun zikir. Macam tu lah kan. Itulah. Jadi mana kata. Yang penting sekali itu dia sebut tadi kan. Benda yang paling simple sekali. Kan? Dia sebut oleh Tuan Pengerusi tadi. Nabi bagi tahu. Kan? Tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Mekah. Tak ada lagi dah. Tak ada. Yang kita buat-buat pindah-pindah ni semua selama ni, hijrah juga nama ni. Ya. Tapi Nabi bagi penekanan tak ada lagi penghijrahan yang sesusah Nabi tu.
Tak ada lagi. Tetapi yang sama level dengan dia, yang kita kena buat hijrah lagi, kena fokus adalah niat dan jihad. Niat dan jihad. Niat tu susah mana niat? Yang letak dalam mati niat tu kan? Tak rupa niat pun susah. Kalau orang tu, tu sebab saya ingat kata-kata Datuk-Datuk Fadilah Kamsah tu, dia beritahu apa tu? Manusia ni bukan dia tak nak berubah, tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Kenapa? Kau cuba-cubalah berubah. Kenapa pula? Masalah kau, aku okey je. Dia cakap kau tu. Dia sound beli orang. Ya, contohlah paling senang, kalau saya beritahu kan kat dalam surau ni. Berhenti-berhentilah merokok. Berubah muka. Bucita rokok. Kan? Bucita, dah mula dia masuk tajuk. Nampak dalam hati dia kan. Contohlah kan. Ya, sebab dia tak sedar kan. Hisap rokok ni point yang paling besar sekali dekat situ. Di sebaliklah hisap rokok sadar. Dia memudaratkan diri dia. Macam tu kan. Dia memudaratkan diri dia. Dan tanpa sedar juga dia memudaratkan orang lain. Contohnya. Saya boleh saya cakap ni kena kecam ni pasal rokok. Oh, pokok-pokok tengah ni. Marah ni. Tapi ada orang tu. Betul lah dia cakap tu. Tapi bukan senang. Sambil dia sokok dia cakap tu. Betul lah dia cakap tu. Niat dan jihad. Itu sebabnya kalau kita tengok. Ya, Nabi sebut. Macam mana hadis yang diriwayatkan. Ya, bagaimana Sayyidina Umar beritahu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya orang akan dibalaskan, akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Seandainya hijrahnya itu adalah kerana ingin mendapatkan keridaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju kepada keridaan Allah dan Rasul. Dan sekiranya niat hijrahnya kerana ingin mendapatkan dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrah ini sesuai dengan apa yang dituju. Jadi hadis riwayat Bukhari ini memberitahu kepada kita macam mana niat tu mustahak. Apa-apa pun niat. Itu sebab macam contoh lah, kita tengok nak mencapai kesempurnaan ibadah ada empat perkara. Mencapai kesempurnaan ibadah empat perkara. Pertama, mesti dengan ilmu, bukan mengikut-ikut. Semayang, mengikut orang semayang, dia semayang lah. Orang sujud, dia sujud lah. Orang lain baca ayat, orang baca subhanallah, biamni, subhanallah, biamni, subhanallah, biamni. Yang dia, orang sebelah, oh dia baca. Dengar, baca. Orang kumat kamit. Tak apa dia baca tahu. Kan, contohlah. Jadi pertama mesti dengan ilmu. Kan? Yang kedua mesti ikhlas. Yang ketiga mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kan? Kadang semayang ngumpat dan tu lah. Semayang nombor ekor laju lah. Kan? Dulu ingat masa PKP tu kan ada petak-petak. Dia buat kan petak-petak. Letak sejadah tu. Ada setengah masjid dengan surau kat KL tu. Dia siap letak nombor petak tu. Nombor 15, nombor 20, nombor 1 sampai jumlah sejadah tu mungkin dalam 120 kan. Dia semain maghrib tadi petak 15. Semain isyak petak 23. 1523 jadi tu. Esok tikam kena pula tu. Orang lain puan yang ikut dan tak kena, dia kena. Contoh kan. Maksudnya mesti ada perubahan tindak tanduk dan panggil. Huraian itu panjang lagi lah. Maknanya tu tajuk yang lain lah. Maknanya kena panggil lagi. Kan? Dan yang keempat dia, mesti dengan niat. Niat di ibadah tu. Itu sebabnya niat tu nak fokus kan. Macam kita tengok kan. Nak mencapai kan satu perkara. Saya syamah untuk orang yang bakal nak bersara. Dekat PPUN. Ya. Ni semua calon-calon yang nak bersara ni. Dia tinggal sebulan ni nak bersara daripada sektor kerajaan. Dia tinggal 2 bulan, dia tinggal 3 bulan kan. Saya ceramah macam tu.
Saya kata kerja ni sebenarnya boleh jadi ibadah dengan tiga syarat. Pertama, benda baik. Kedua, kaedahnya diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ketiga, niat kena Allah. Ada tiga-tiga ni dapat pahala ibadah. Dia berniaga lah kata. Dia berniaga jual pisang ya. Berniaga jual pisang. Tapi dia buat sedap-sedap sebab dia nak bagi orang seronok makan. Kan? Oh, dan makan makanan yang halal lagi baik. Sumbernya tepung dia tu dicari betul yang halalnya. Cara pembuatannya tu betul yang bersihnya. Jadi kalau orang makan dah lah sedap kan. Tak boleh tidur dah sedap macam tu lah. Goreng pisang ke pun. Jadi benda baik tu. Kaedahnya, cara dia siapkan tu dengan kaedah yang diizinkan oleh Allah. Bukan kata dia curi tepung tadi. Bukan kata dia maknanya main curi-curi ataupun dia tipu orang dekat tempat dekat kedai tu ke. Tak. Caranya betul. Dan yang ketiga, dia niat kerana Allah. Dengan perbuatan yang goreng pisang tadi dapat pahala ibadah. Nampak? Contohnya saya dengan Tuan Pengerusi, dengan Tuan, kita bertiga lah. Kita bertiga. Kami bertiga ni unding untuk tubuh satu persatuan. Nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh simpang empat ni. Dan kami sangat fokus. Anak yatim pun tak tolong. Memang ibu tunggal. Macam itulah fokus dan komitmen kami. Macam itulah. Dan kami namakan persatuan kami itu persatuan PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Wah, siap dah ada nama dah tu. Contohlah kan. Saya pun dengan Tuan Pengerusi. Sama-samalah kami bertiga pergi bagi bantuan. Pertama, benda baik tak tolong ibu tunggal. Benda baik. Kesian ibu tunggal ni. Benda baik. Kedua, kaedah diizinkan oleh Allah. Kita pergi ramai-ramai. Kan? Bagi bantuan tu telus depan orang ramai. Tak adalah benda-benda sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga, niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Tapi, tak semua tu niat kerana Allah. Dan yang ikut-ikut tu, dapat selfie jadi ni. Seorang. Contoh, dia mungkin dapat pahala buat benda baik. Tapi pahala ibadah tu tak dapat. Kan? Ataupun, dia apa? Kaedah tu tak betul. Contoh, tiba-tiba dalam satu tempat tu, tiba salah seorang ahli ni beritahu, Tuan Pengerusi, semua tempat semua, tak payah pergi. Rumah yang last ni saya cover. Tak ada bagi kita pergi. Rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Muka dia sikit-sikit macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita pergi. Dia nampak tak? Contoh, timbul fitnah. Kaedah tu tak diizinkan oleh Allah. Contoh kan? Maka tak dapat pahala ibadah. Contoh Robin Hood kan. Katalah Robin Hood tu masuk Islam. Nama dia Robin bin Hood. Katalah kan. Dia masuk Islam ni. Kalau kita tengok kaedah dia, dia kan nak tolong orang susah. Kan? Katalah pertama benda tu benda baik. Tolong orang susah benda baik. Kedua, dia memang niat kena Allah. Tapi kaedah cara Robin Hood kita tahu, dia mencuri pada orang kaya. Merompak harta orang kaya, istana semua dia ambil. Duit. Nak bagi. Jadi dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara pun tak dapat pahala ibadah. Jadi nak beritahu macam tu lah pentingnya niat. Itu sebabnya kalau kita tengok ni memangkan dan hijratu ila dunia au amaratin yankihuha fajratu ila ma hajra ilaih. Allah beritahu orang siapa hijrahnya kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Sebab masa tu bukan semua yang ikut Nabi kerana Allah. Ha, sebab tu kita hijrah hari ni, hijrah untuk Islam kan, hijrah untuk Islam. Kata tadi, bukan semua kerana Allah. Ada orang tu dia berhijrah kerana ada kepentingan tertentu. Iaitu salah seorang pemuda yang ikut Nabi untuk hijrah masa tu. Seorang pemuda ni dia sangat-sangat nak kahwin dengan seorang perempuan ni. Dan dia dapat tahu perempuan ni hijrah ikut Nabi, maka dia pun hijrah sama. Sebab dia nak ikut perempuan tu ikut. Ha, dia nak nikah dengan perempuan tu. Tu yang keluar. Kan? Kan? Kerana perempuan wanita yang ingin dinikahi, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju.
datang hari ni dengan ceramah malam ni sebab nak selfie dengan sahabat, insya-Allah boleh dapat. Kalau tak dapat, langsung hilang pocit zero pahala. Langsung tak dapat apa. Dah lah dia niat, dia bukan niatkan Allah. Aku nak selfie dengan sahabat, aku dah charge penuh telefon aku. Tengok lah. Sama-sama sahabat ni. Dah balik dah. Layuk. Kalau tak dapat langsung, tak dapat apa. Nampak tak? Itu sebab pentingnya letak niat. Ya, kan? Macam beli handphone kan. Beli handphone. Benda pertama sekali kita akan check, kita akan usik adalah setting. Setting tu niat. Kan, setting tu volume nak kuat mana. Brightness level dia nak terang mana. Dia bukan kategori rabun, dia buta. Tulisan dia 84. Sorry, 84. Ompek pula kan, tak faham. 84 tak kan. Nah, bosam godang satu huruf satu skrin. Bayangkan tu, macam tu lah kan. Ha, jadi semua setting hari pertama. Betul tak? Hari pertama je usik setting ringtone tu. Lagu apa? Iman tak dapat. Lagu tu kan, tu imam telefon tu. Bos dia telefon. Bunyi rimau, bini dia telefon. Macam itulah contoh lah kan. Contoh lah kan, mana tahu. Kan, bunyi rimau letak. Jangan angkat, kau tak dengar bunyi rimau tu. Kata kan. Contoh lah. Jadi mana kata, hari pertama je setting tu. Kadang-kadang ada orang, orang perempuan tu marah. Apa yang mana terang sangat telefon orang ni, kenapa? Biarlah. Orang lelaki, dia memang suka terang-terang. Kan, kau duduk sebelah pun boleh nampak apa yang dia baca. Kan. Tapi selang 2-3 minggu, 2-3 bulan, tiba-tiba pula gelap pula skrin ni. Maka kita akan perbetulkan balik setting ini. Macam tu juga lah hidup kita ni. Kalau tiba-tiba dalam kehidupan kita, tiba-tiba orang lain arah tuju kita, kita tersedak, perbetulkan balik niat kita. Dah elok-elok hari-hari datang surau. Niatkan Allah SWT datang surau. Istiqamah. Tapi setan ni mengacau. Bisik dekat telinga kan. Makin hari dia kata, alhamdulillah. Aku rasa aku paling awal datang surau. Tak ada lagi awal daripada aku. Lepas tu rasa-rasa sedap surau aku. Lah pula dah. Dia datang awal, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap juga surau aku. Dia sendiri dalam hati. Dia tingkatan-tingkatan sombong ni ada tiga. Ujub, riak, takbur. Ujub ni dalam hati. Riak ni tunjuk ke orang. Takbur siap cerita dengan orang. Macam tu. Kadang-kadang dalam satu hari tu, satu masa tu, tiga-tiga dia. Dia masuk buka sliding door tu masuk. Tak ada orang. Hari-hari aku paling awal ni. Nampak? Dalam hati tu. Awal aku. Apa susah sangat dia orang datang awal? Cik ayat. Dalam hati. Lepas tu dia pun semayang. Sebab sunat. Allah. Bismillah. Terdengar bunyi sliding door. Ada orang pun sampai. Berbunyi. Bismillah. Biar orang tu dengar. Riak. Lepas habis semayang dia tanya. Kau perasan tak siapa yang awal datang surau sekarang? Siapa lagi kau lah? Ya, dia pula. Itu takbur tu. Nampak tak? Bayangkan. Wujud, riak, takbur. Hati-hati tu dengan niat kita. Perbetulkan niat kita. Ya Allah, tak nak lah macam tu. Itu belum niat-niat lain ni. Kan? Itu belum niat-niat lain ni. Ini, innama a'malu bi niat wa innama likulli amri ma nawa. Sungguhnya, satu amal perbuatan tu tergantung pada apa diniatkan. Dan seorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pengertian hijrah ni, sebab kadang ada orang kaitkan hijrah ni dikata Nabi ni pelarian. Maksudnya apa? Nabi pelarian sebab ialah Nabi lagi pada tentera kafir Quraisy tu. Adalah orang tu. Pernah sebutlah adalah orang. Jadi kita pun
Macam mana nak kata Nabi lagi pula? Sebab orang nak bunuh Nabi. Bukan hari tu orang nak bunuh Nabi. Lama dah orang nak bunuh Nabi. Kan? Tapi Nabi, kenapa Nabi tak lari dulu tak? Tu kampung halaman Nabi. Nabi cuma Nabi berhijrah kerana apa? Kerana apa? Allah suruh. Dah Allah perintahkan. Nampak macam mana? Allah perintahkan. Hijrah. Walaupun ke kampung halaman Nabi. Nampak tak? Pengajaran pertama, Nabi ajar kita, bila Allah perintahkan, buatlah. Tak usah banyak cerita. Kita dapat surat arahan perpindahan daripada Simpang 4, Pulau Pinang ke Simpang 4, Melaka. Contohlah pertukaran tempat kerja. Hoi, masa tu mulalah buat surat rayuan. Mohon penangguhan. Kerana masih ada tempat urusan kerja yang belum diselesaikan. Minta tempoh berapa? 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu ke sebulan tu, dia cari kabel. Jumpalah mana YB Datuk kena-kena tu. Minta sokong dia supaya terus duduk ke semua 40 Pinang. Tak nak dia berubah. Itu kita lah. Tapi Nabi, dia tunjuk kita benda baik. Buat. Allah suruh buat. Ni Allah suruh ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Relax ni tengok drama. 7 hari mencintaimu. Kan? Kan? Orang perempuan sini tak lah. Tujuan lain. Melur untuk Firdaus. Drama apa sekarang ni? Rumi apa? Tak apa nama tajuk drama. Cik, perempuan babat. Tak tahu, tak tengok. Tak punya. Oh, jangan main-main. Bisikkan syaitan waktu tu maghrib. Paling power sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, dah maghrib lah. Alah, relax lah. Sempat lagi ni. Iklan dengan semayang lah. Nampak? Tentang musik. Kau semayang tunggu iklan dia kata. Nampak tak? Lepas tu iklan. Hah, iklan berlari dia masuk dalam bilik air. Cepat, 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 cepat. Setan kata cepat, cepat. Dah wuduk pun tak sempurna. Cepat, cepat, cepat semayang. Dia pun, oh, tengok setan suruh semayang. Cepat, 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 cepat semayang. Cepat dia semayang. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Best, nisik lagi setan. Macam dah habis je iklan. Langsung semayang maghrib satu rakangan. Pahala kan. Drama ni besar. Bukannya benda pun apa sangat pun. Diletak sebiji bola kat tengah padang tu. 20,000 orang tak semayang ni pergi. Kan? Nak masuk stadium istiqamah. Pukul 3 petang nak masuk lah. Demi untuk mendapatkan saf yang paling depan, yang paling afdal sekali nak tengok gol ke mana. Contohlah kan. Lepas tu dah lah dengar orang berniaga bodoh pelik-pelik dalam stadium. Dengar tak orang dalam stadium? Saya tengok bola ke? Kata tengok-tengok. Orang juga bodoh pelik-pelik dalam stadium. Air burger. Air burger. Awak minum air orang macam mana air burger ni? Rupanya laju. Kejap air burger, air burger, air burger. Tengok dah penat. Kan? Tak ada salah ada kan. Tengok bola tapi tak adalah sampai tinggal solat sebab tu perintah Allah. Kan? Macam tu cerita tu. Jadi Nabi pula tu pertama. Pengajaran pertama Allah suruh buatlah. Tanya situ. Perubahan pertama. Kemudian Nabi kalau nak bagi menafikan orang cakap Nabi ni lagi waktu peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita dengar juga ceramah baru-baru ni pada penceramah yang lain dia beritahu apa? Macam mana Nabi ni singgah dekat Baitul Laham, tengah dekat Bukit Turusina dan perjalanan hijrah, apa perjalanan Isra Mi'raj tu kan. Sampailah dah satu tempat tu, Jibril kata, kau tengok tempat tu, wahai Muhammad. Kenapa? Itulah dia, Yathrib. Kenapa dengan Yathrib? Tak lama lagi Allah akan perintahkan kamu berhijrah ke sana. Oh, maklumlah Nabi tu. Maknanya dah bagi tahu awal lah Nabi akan hijrah ke sana. Macam mana cakap Nabi lagi? Makna well plan lah. Awal lah Nabi dah tahu dah Nabi akan hijrah ke sana. Nampak tak? Ya. Jadi makna kata
dah dengar-dengar dah tu kan. Dah dengar-dengar dah Nabi. Tu sebabnya kalau kita lihat ketika peristiwa Nabi nak hijrah ni, sebelum Nabi hijrah, Nabi jumpa siapa? Nabi pergi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Dekat rumah tu dia tanya, wahai Abu Bakar, sudikah kiranya kamu menemankan aku dalam perjalanan hijrah? Kerana aku diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Yathrib, ke Madinah. Saya nak tanyalah, sepandai-pandai kan, kita ni lah kan, belajar daripada dulu lah, paling basic lah kan, kita tahu siapa sahabat yang paling rapat dengan Nabi? Abu Bakar, kita tahu kan, Sayyidina Abu Bakar. Kiranya kalau kita ni rapat dengan Nabi lah, kita ni Sayyidina Abu Bakar lah, ikut kita lah tahap iman kita ni lah, yang nipih ni kan. Nabi kalau pergilah, nak pergi mana-mana, rasa-rasa Nabi ajak siapa? Memang ajak kita pun, kita fikir macam tu. Betul tak? Kita fikir, takkan dia tak ajak aku? Sebab kita rapat dengan dia. Tapi bila diajak Nabi, bila Nabi mengajak Sayyidina Abu Bakar, apa berlaku pada Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menangis, terharu, tersentuh hati dia, sebab tak sangka Nabi pilih dia. Nah, nampak? Apa pengajaran kat situ? Pengajaran kat situ, jangan kau perasan kalau kau jadi orang nombor dua, kau confirm naik nombor satu. Itu pengajaran. Berapa ramai orang di Malaysia ni? Asal baik, confirm aku ni. Sekali tak dapat, marah. Contoh-contoh. Dia baik dengan kota kampung. Kota kampung cakap ni, besok kalau aku dah tak ada, kau dah kota kampung. Aku rasa tak ada dah orang lain, memang kau lah. Mati kota kampung. Nama orang lain nak naik. Nak marah je. Sebab nak bagi tahu kan, bukan mestinya kita, sebab tu semua Allah susun kan, kan. Jadi jangan kita marah. Itu sebabnya kalau kita nampak ada orang lah tiba-tiba diberi amanah sesuatu perkara, tak usah kita marah tuan-tuan. Sebab ayat orang Melayu biasa sebut dengki, tapi ayat yang paling dalam sekali sebenarnya samalah artinya, seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar dipilih, Sayyidina Abu Bakar pun kata menangis, tak sangka dia dipilih. Dia kata, alhamdulillah, aku terima Rasulullah, aku sanggup. Nampak? Ha, itu pun satu hal lagi tu, nak menunjukkan strategi dah Nabi tu bukan main belasah je hijrah ni. Kemudian dekat rumah tu pula, sebelum perjalanan, ceritanya kabilah-kabilah pula dekat luar ni, dekat bila punya bilik Dewan Convention, geng-geng kabilah Kafir Quraisy, tak adalah convention, adalah kat tempat pertemuan, memang selalu dia bermesyuarat tu, bermesyuarat kan, bermeeting kan, minit mesyuarat yang lepas tu tak sampai sah pun. Yang diceritakan, apa kita nak buat ke Muhammad ni, pening apa kata dia? Sebab agama Islam makin lama makin tersebar, agama Islam makin berkembang ni. Apa kita nak buat? Macam-macam cara dah, bagi duit tak nak, bagi pangkat tak nak, bagi perempuan tak nak. Sampaikan dia berunding dengan Nabi Muhammad, dia berunding dengan Muhammad apa? Macam ni lah Muhammad, kita gila-gila lah. Tahun ni kau sembah Tuhan kami, kami sembah Tuhan kau. Tahun depan kau sembah lah balik Tuhan kau, balik semua, kami sembah Tuhan kami. Macam? Tak nak lah. Itu pun Nabi nak beritahu kat kita prinsip kita, jangan kompromi. Kau tak boleh, tak boleh lah. Janganlah tiba-tiba boleh pula kan? Macam cerita orang seorang lah. Seorang anak murid ni terjumpa ikan tu hanyut. Terjumpa ikan tu hanyut. Jadi dia tanya tuan guru, tuan guru, aku ingat aku ni, boleh tak kita makan ni? Tanya kau, boleh tak aku makan ikan ni? Sebab ikan ni dia hanyut daripada hujung lah. Aku tiba-tiba nampak ikan ni. Elok, mengetik-ngetik dengan macam nak mati sangat. Tapi aku tangkap dia. Boleh tak kita makan ni? Tak boleh, kita tunggu. Sebab kita tak tahu daripada mana datang ikan. Wah, ingat pula. Oh, ya. Tak boleh. Ya. Saya baru cadang nak bagi dua dengan tunggu. Nanti tu.
Dan aku tengok kitab lain yang betul. Ah, aku dah baca habis dah. Kalau kau makan seorang haram, bagi dua tak apa. Ha, dia kata tu. Macam tu lah kan. Ha, jadi macam mana? Boleh, boleh. Boleh lah, tak boleh, tak boleh lah. Macam tu. Islam ni jelas. Tak boleh, tak boleh. Boleh, boleh. Itu ya. Melainkan dalam keadaan pengecualian ni, yang mana yang boleh? Begitu, betul-betul. Macam tu je. Ha, jadi, kalau kita tengok, Nabi pada ketika itu, menghadapi dilema pada ketika itulah tentera kafir Quraisy ambil keputusan jangan ditangkap Nabi ni sebab salah seorang ketua kabilah tu ni syaitan yang menyamar jadi ketua kabilah pakaiannya sangat hebat dia yang bersorak tak payah ditangkap-tangkap susah baik kita bunuh saja senang kata syaitan ni yang menyamar jadi salah seorang ketua kabilah jadi kita tawarkan orang ni pun tahu kalau macam tu kita tawarkan 100 ekor unta untuk kepala Muhammad. Wah, tuan-tuan kapi kurah yang semangat lagi. Keliling rumah Nabi semua cover. Tak nak bagi Nabi lepas. Nabi kat dalam relay. Nak beritahu Nabi ni dia dapat gambaran apa dia patut buat. Demi itu saya dah nanti, wahai Ali, kau gantikan aku ke tempat tidur aku. Boleh? Seronok ni. Sebab dapat peranan. Oh, cuba kalau kita lah. Katalah imam. Mana imam? Kata Tuan Imam kata, ni ada orang nak pukul aku. Bukan bunuh tau, nak pukul. Dengar-dengar ada orang, dia 5-6 orang nak pukul aku. Sekarang ni apa kata kau ganti aku jadi imam. Kalau orang tanya, kau cakap je kau imam. Dan kau buat-buatlah duduk setiap zikir-zikir, kau nak biar orang percaya kau imam. Ya? Rasa-rasa sanggup lah. Tuan. Orang nak pukul ni. Tapi, kalau tengok imam ni, mungkin sanggup lah. Kan? Orang lain mungkin tak sanggup kan. Tak ada lah. Kau nak mati, kau mati lah seseorang. Mungkin macam tu. Kan? Tanya Ali kata, alhamdulillah seronok ni. Oh boleh, setakat ganti buat dulu. Yang penting dia masuk dalam sebahagian sejarah hijrah tu. Dia nak benda tu. Jadi Nabi pun keluar. Bukan Nabi korek jalan bawah tanah. Bukan Nabi lagi ke pintu belakang, pintu depan dia buka, gentleman, tak ada masalah. Nabi buka, Nabi pandang, menghadap tentera kafir Quraisy. Tapi tentera kafir Quraisy tu Allah Ta'ala bantu Nabi itu. Dia matanya membuka, terbuka patutnya. Dia memandang tapi dia tak dapat melihat. Berlaku tak kat itu? Pandang tapi tak melihat. Berlaku tak? Berlaku tadi, saya duduk sebelah orang tu, dia tak perasan Samsul Lebat sebelah dia. Cenia ada mencari, mana Samsul Lebat, tak sampai lagi. Kan Tuan Pengerusi dah sebut dah. Tuan Imam dah sebut dah. Jadi yang bahagia penceramah kita. Mana pula. Dia mandang tapi tak melihat. Itu yang saya ceramah dekat Ijuk tu. Saya parking Azia, saya tu masa tu buat Azia, saya parking dekat tepi tu. Saya Azia tu ada lagi tu maklumat semua. Aduh bawa sekali tu. Kilometer dia dah 380,000 kilometer. Rupanya sayang sakit tu tak ada saya jual tu kan. Kalau nak beli mahal sikit lah. Kurang-kurang 80,000. Sebab dia siap mengaji dalam tu. Jadi saya parking dekat masjid dekat Ijuk tu. Saya parking tak parking kat parking macam mana. Parking biasa sebab saya sampai awal lah. Saya tak nak kan, tak boleh rehat lah. Nanti dulu, nanti dulu. Dah azan maghrib. Dah azan maghrib. Nanti dulu. Sekali dia dah komat, baru saya masuk. Masuk tak belakang. Masuk. Jadi semua. Jadi saya kat belakang. Senang nak jamak. Habis jamak tuan-tuan. Bagi salam tu. Pakcik sulang. Penjamah belum sampai lagi. Wahau pula aku salah masjid kau. Saya cakap, siapa penjamah? Samsul Debat. Sudah dia tak kenal apa-apa. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi. Sejak keluar TV ni, lambat datang. Orang asam tu dibalun depan-depan, belum lah. Tu pandang tu kata memandang tapi tak melihat tadi tu. Bila tengok depan-depan lain, ni yo. Jarang lah tengok Samsul Debat duduk sofa biru macam ni. Usah lah. Sekarang pengantin ni duduk macam ni.
Kan? Saya lepas tu, tak ada lah saya cakap. Dia dah cakap macam tu, saya diam lah. Lepas tu, dia ke masjid tu nampak saya. Saya pun salam masjid tu, makcik. Saya mula dulu, dia pandang. Saya pergi sampai kat meja kuliah depan tu. Saya pandang, pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Agak malu betul lah dia kat situ kan. Saya tak kisah pun, okey. Macam tu lah. Memandang tapi tak melihat. Nabi siap keluar tu, pergi dekat salah satu tentera tu, salah seorang tu. Nabi ambil pasir tu, tabu kat kepala tu. Dia pun tak nampak lagi tu. Botol pun tahu pasir tu ni. Ha? Macam tu tak nampak. Sambil Nabi baca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kan? Itu ayat dalam surah Fatihah. Ha? Yasin. Ha, okay. Ingat tak tahu tadi. Ingat saja. Saja ni atas ni. Ada yang ngangguk tu. Kan? Nak confirm ke tu? Kan? Surah Yasin. Jadi dia pun baca. Itu sebabnya. Kan? Dibina tembok-tembok kan ayat tu. Tembok-tembok di hadapan. Tembok-tembok di belakang. Tak dapat dia melihat. Nampak tak? Tu yang ada ustaz kat KL cakap. Baca ayat ni. Kalau nak elak speed trap. Baca. Masuk je heavy kan. Macam Allah mimbaini aidi insanta wa min khulim santa wa syainahu fa'um la yubsidu. Kono juga lah ustaz. Kata. Dia terlupa polis pun mengaji kan. Polis dah baca dulu sebelum pasang mesin tu. Jadi dia nampak kita, kita tak nampak dia. Itu yang kono juga tu. Jadi Nabi pula. Nabi keluar lepas tu. Bila Nabi melalui tu, menurut satu riwayat tu, ada seorang penduduk Quraisy ni nampak. Dia kejutkan tentu. Kau tak nampak Muhammad lalu tadi apa kau biarkan? Aku tak tangkap. Mana? Ada dia lalu lepas kau sengian lalu. Mana ada? Bergaduh dengan orang. Tak ada. Ada. Tak ada. Ni terjemahan tu. Kau pula cakap bismillah. Nak tentu kau pergi Quraisy tu kan? Nah. Dia bergaduh, tak ada, ada, tak ada, tak ada, tak ada, ada. Macam inilah, jangan gaduh dia. Kau pergi tinjau, tengok, ada tak ada kat dalam. Seorang tu pergi tinjau, tinggal. Elok, dia tidur dalam tu. Ha, yang sebenarnya tu Sayyidina Ali. Ya. Keluar pula, bila Nabi keluar daripada situ, Nabi bersembunyi dekat mana? Dekat gua apa? Dia sebut gua Hira. Gua Sur. Gua Sur, Nabi rehat kat sana. Bukan apa, bersembunyi kat sana, susun strategi. Eh, tu bukan menyuruh ke tak? Sebab apa? Benda tu memang dah plan sebahagian daripada orang perancangan Nabi. Ha, macam mana pula? Sebab kalau betul tu bukan perancangan, mana kita nak nyuruh? Mana? Tu, atas tu ada satu lubang, tu kita duduk sana. Mungkin macam tu, kalau Nabi nak menyuruh sesajalah. Dulu mana ada telefon? Tak ada. Tak ada pager ke apa, tak ada. Dengan tahap tu macam mana pula malam anak pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Asma boleh hantar makanan ke sana? Melainkan dah rancang. Nampak? Ada. Ni ayah lapar kan, kau tak hantar makanan. Kau jaga-jaga tengok kiri kanan. Ni ayah send location. Mana ada? Tak ada. Kita yang pergi Mekah, pergi bila kita buat umrah haji kan, kita tengok Gua Sur tu. Ya Allah Akbar. Huy, macam mana naik ke atas tu? Dengan tahap dah ada, dah denai laluan nak naik ke atas tu. Zaman dulu mana ada. Dan Sayyidatina Asma pula pergi hantar makanan, mendaki bukit yang dulu bukan sekarang ni. Dengan tahap dia tu syarat mengandung 9 bulan. Tu kata perjuangan tadi hebat tadi. Tak mahu dia umat. Tengok umat mengandungnya. Nak mampu dia pun. Melepek duduk dalam ekon. Haa, mati dah. Ada. Yang seorang tu dia mengidam, ya Allah, tahu, umpamanya kadang. Dia melayan perasaan tu kan. Mengidam, bukan mengidam manggo dah. Habib jual. Taruk kan yang ngidam ni, kadang-kadang. Pitam lagi kan. Itulah kan. Bukan orang sini lah. Orang sini, okay. Ni surah ikhwan tak nyamtur. Tempat lain. Buat. Jadi lepas tu, lepas 3 hari, kita tak payah cerita lah kan pasal kena sengat, kali jongking lah, apa semua tu, semua tahu lah tu. Kan? Ludah Nabi, kan? Ludah Nabi dengan izin Allah.
kan, bila disapu kan pada tempek kena kena sangat okey elok tahu. Saya malah nak cerita banyak kan, ada orang sini dengan aku ludah aku lebih kurang kan, macam tu lah. Habis tu Nabi dibantu oleh Abdullah bin Uraikid, tunjuk penunjuk jalan, iaitu seorang yang bukan Islam, tunjuk jalan ke menuju ke Yathrib, jalan yang berbeza, jalan yang Nabi ikut, jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Kita kalau naik bas kan, daripada Makkah ke Madinah, Madinah ke Makkah, kita tinjau pandang keluar, ya Allah macam mana Nabi ni, jauh. Kita naik bas tu pun sibuk tanya Ustaz Umm Tawif, lambik lagi Ustaz, lama lagi dalam 2 jam oh mak, 2 jam dah lah berhenti dekat R&R tu. Ya Allah, basal lumak tu, basal lumak kotor kadang kan. Saya pula bila turun kan, 28 ke 30 biji bas semua orang Malaysia poning pun aku. Ambil gambar Ustaz, ambil gambar Ustaz lah, aku nak koncing ni. Orang ramai pula tu, besok je lah koncing. Masuk dalam bas balik. Saya ada sekali tu, saya try lah naik GMC. Sadap naik GMC ni. Rupa daripada Makkah ke Madinah, 2 jam suku sampai naik GMC tu. Rupanya banyak lagi R&R yang cantik. Macam R&R Amish bersih. Saya pun heran kenapa dia bawa kita berhenti ke tempat PM macam tu. Ramai orang yang tangguh koncing itu. Nak melatu pernah. Yang seorang tu cakap, ni lah buka koncing tu berjalan tu. Yang lain cover, kawan dia cover. Okay, koncing-koncing. Tahu lah. Macam mana tuan-tuan? Jadi, Nabi tak biasa ikut jalan yang bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Dan pengajaran seterusnya nak beritahu dekat kita, Nabi boleh je. Kalau kan kita cerita tadi, sebelum peristiwa hijrah atau peristiwa apa? Isra Mi'raj. Nabi dah naik Buraq. Buraq sekarang ni dekat belah-belah utara je jumpa. Buraq oil. Saya tak berani isi minyak tu lah. Tak terkejar polis trafik tu. Laju pun ya kan. Nabi dah naik Buraq, punya cepat lebih laju daripada kelajuan cahaya. Nabi boleh ya. Ya Allah, ni dah langang-langang orang nak bunuh aku ni, entahlah sekok Buraq kan. Ya selamat aku sampai, entah. Sebab pertama apa? Pertama, Nabi nak beritahu kita hijrah ni perlukan usaha. Yang kedua, Nabi tak penting ke diri sendiri. Kan naik Buraq kan Nabi seorang kan sampai kan. Yang lain tu macam mana? Ha, nampak? Kedua, Nabi fikir umat dia. Mana? Jadi tu pengajaran seterusnya. Dan Nabi sampai di Quba, benda pertama sekali Nabi buat apa dia? Bina masjid. Dengan tulang pangkat Nabi. Tidaklah sehebat Masjid Quba hari ini. Tapi nak beritahu, tempat semayang ni usaha. Satang, taman apa nama ni? Taman? Tasik Mutiara. Tasik Mutiara, ya. Tasik Mutiara. Bandar Tasik Mutiara. Dia ada banyak-banyak bandar ni, ni paling bandar lah. Bandar Tasik. Bayangkan bandar tu dalam Tasik punya kayu mutiara, macam tu lah. Jadi maknanya sekarang ni kalau kita tengok, Nabi ni nak tunjukkan dekat kita, sampai ni pena dekat ni tempat semayang, termasuklah kita tempat semayang, bina tempat solat. Macam ni lah punya selesa tuan-tuan tengok. Aircon pasang, kipih buka, pintu pun terkengur. Ni kejap lagi sejuk sampai ke jalan,
Nampak. Kapet tombak nampak. Ini baru tukar cara ni. Ni kalau sujud tombak 6 muka orang. Nampak. Yang penting tempat untuk salat. Nampak. Itu Nabi tunjukkan kita. Itu yang kita semua. Kita kena buat surau ni. Nampak. Boleh je semayang ke rumah masing-masing. Tapi nampak. Penting semayang jemaah. Nampak. Semayang jemaah ni. Itu sebabnya penduduk dekat sini semua aman dan makmur. Sebab selagi mana ada surau Al-Ikhwan ni. Eh, kenapa pula? Sebab imam doakan untuk semua orang. Termasuk orang yang tak pergi surau. Muslimin wal-Muslimat. Mu'minin wal-Mu'minat. Al-Ahya ibn Humbul Ambuat. Kan doa untuk semua tu. Mana pun dah imam doa. Ya Allah. Kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu pergi mampu lah. Mana ada? Tak pernah imam baik macam tu lah. Imam doa untuk semua. Yang tu, amin, 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 ya Allah, amin, rahman, amin, rahim. Semua amin kan? Tu barangkali, mudah-mudahan. Tu yang baik semua orang. Ya. Kemudian Nabi ni ringkas jalanan lah. Ringkas cerita. Orang cerita panjang-panjang mana lah kan. Sampai di Yathrib di Madinah, Nabi disambut dengan riang dan gembira, meriah sekali. Bersyair orang Madinah. Tala'a badru 'alaina min saniyatil wada'. Hebat tu. Wajaba syukru 'alaina mada'a lillahi da'. Pernah dengar tak lagu tu? Pernah. Tajuk geng Mahaban Berjanji tu. Yang tu, dia patut macam tu. Riang, gembira. Ini. Tala'al badara alaina. Nabi kalau dengar macam tu, pusing dia balik tu. Tak jadi dia datang. Orang ni suka ke tak suka aku datang ni. Kena. Tak ada lagu kau. Kena semangat, kena faham maksudnya kan. Tala'al badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami. Nampak? Nampak bulan? Bulan datang kepada kami. Gembira lah. Wajaba syukru alaina, maka wajiblah kami bersyukur kepadanya. Syukur. Dan masa Nabi sampai, berebut-rebutlah orang nak ajak Nabi, kau tidurlah rumah aku ya Rasulullah, tidurlah rumah aku. Seorang yang tidurlah rumah aku Rasulullah. Berebut. Macam kita lah nampak orang tu datang. Tidur rumah aku malam ni. Tidur kau, tidur rumah aku malam ni. Ini tak, kau tidur mana malam ni? Kau lah tidur mana? Hotel banyak sini. Tak ada nak ajak mahdia tu. Al-leceh lah. Aku dah kasi orang pendek kan. Nampak al-leceh. Kan? Orang datang rumah kita di Rahman. Berebut. Jadi Nabi pilih tidur kat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nampak kan? Ni akhlak ni. Cerita akhlak Islam ni. Kalau kita masuk kat Masjid Nabawi tu, dekat pintu Babu Salam yang depan tu, depan tu sikit ada satu tembok tinggi. Tu bumbung ada macam ada garisan, macam lubang angin sikit dekat tembok tu. Itulah dia tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nanti besok kalau pergi umrah dengan saya tunjukkan. Kalau tak ada yang tunjuk, biar saya tunjukkan. Tapi dia tak letak label sebab ada orang daripada negara tertentu, tak boleh kalau dia tahu, habis dia semua sambah hati yang belakang. Kan? Tengoklah kat Jabar Rahmah tu. Macam ni. Pahal ke belak dia ni. Kan? Pahal letak batu tu di dikatakan situ lah tempat pertemuan Adam dan Hawa setelah berapa lama terpisah. Yang kau beri macam tu benar. Kenapa? Orang beritahu tempat jumpa yang tak boleh lah tuan-tuan. Merayu-rayu beriuh berdoa dia paluk menangis tu. Kan? Doa elok-elok sudah lah. Kan? Jadi kemudian apa Nabi buat? Nabi persaudarakan Puan Ansar dan Muhajir. Nak beritahu persaudaraan. Tak, orang tu baru datang. Apa pun tak ada. Soalai sepinggang. Apa kedana. Kan? Kajang Pak Malau, kajang melipat. Kajang hamba mengkuang lalu. Dagang hamba, dagang bertempat. Kan?
yang Nurdin Ahmad tu tunjuk tu. Apa pun tak ada. Hamba ini sebatang kara. Wah, oh, macam tu kan. Dia pun bawa. Silakan tuan hamba. Anggaplah seperti kami, kita ini saudara. Oh, dan tu ayat. Ya, tuan-tuan. Nak tunjukkan Islam ni ajar macam tu. Buat baik dengan orang. Orang tu pun datang gini. Tak sesapa orang kau baik sangat. Pahal. Nasib-nasib kau baik dengan penyamun. Baik macam tu. Kan? Baik macam tu. Nampak elok penyamun tu pun. Telunjuk lurus, kelingking berkait. Oh, nampak. Dahulu dah mimpi bahasa. Mana sangka? Tapi kita ni buat baik. Allah bagi tak ganjaran? Bagi ganjaran lah baik-baik. Manalah kita tahu dia penagih. Kalaupun penagih, dulu dia penagih. Sekarang dah jadi baik. Bagilah peluang kat dia. Kan? Yang bercakap tu pun belum tentu baik. Kan? Layan lah baik. Nabi persaudarakan siapa lagi? Abdul Rahman bin Auf. Seorang hartawan. Seorang yang kaya-kaya. Di Mekah. Tinggalkan kekayaannya sebab nak ikut Nabi hijrah. Abdul Rahman bin Auf antara sahabat yang terawal masuk Islam juga. Dan dia tak pernah tak menyumbang pada Islam. Bila nak porang, dia mesti bagi. 2,000 dinar. Bagi 2,000. 4,000, 8,000, 10,000, bagi. Dia bagi. Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan seorang hartawan, seorang yang kaya di Yathrib, nama dia Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni ada banyak harta-harta. Aku ada banyak tanah. Ladang-ladang kurma, mana satu kau nak? Kau cakap je. Begitu? Tak apa. Senyum. Semoga Allah merahmati kamu, wahai sahabatku. Kalau macam tu tak apa. Aku ada ramai isteri. Mana satu kau nak? Kau cakap ya. Open tender. Dia bukan cakap. Ya, aku ada 3 isteri. Ada 4 isteri. Kau ambil ni, ni pemalih ni. Aku tak apa suka sangat. Contoh tak ada. Dia kata dalam 4-4 ni. Dan semua isteri aku ni. Mana satu kau nak? Kau cakap ya. Kalau kita macam ni. Betul ni? Ya. Dia tak. Nak tunjukkan dia tak nak. Dia kata, semoga Allah merahmati kamu. Lah, kau ni tanah, tanah. Isteri tak nak. Nabi bersaudarakan dengan dia sebab kebetulan dia ni businessman. Mungkin dia boleh bincang. Abdul Rahman bin Auf dalam perjalanan, dia bawa apa kat tangan dia? Keju dan minyak. Itu yang dia bawa. Dalam banyak-banyak atur tu, dia buat keju dan minyak. Sampai kat situ, nak beritahu dekat kita, sahabat tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Tapi kita hari ini masyarakat mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Orang tu tengah susah. Ramai orang itu tengah susah. Keluar iklan pelaburan patuh syariah. Lo tak buka Samsul Debat macam ni. Banyak kan? Bayar 300 sahaja. Tidur lena. Esok pagi duit masuk. Umboi. Iya tuan. Ada sekali itu dia letak muka saya. Muka Amin Idris. Ustaz Arianto. Kami bertiga. Mana aku nampak gambar ni? Rupanya poster tazkirah malam Jumaat Astro. Diedit jadi pelaburan patuh syariah. Saya nak maklumkan secara rasminya. Saya tidak terbabit dengan sebarang pelaburan-pelaburan yang dikatakan itu. Jangan kita jadi orang yang mudah tertipu. Orang kampung yang baik kau tu. Masalahnya orang yang mula-mula masuk tu memang dapat duit. 7,000, 8,000. Anda kan dapat. Bila dah ramai kan seram, hilang sekali tu kan. Tu hati-hati. Okay? Orang ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Abdul Rahman bin Auf tanya, habis tu kau nak apa? Sambil-sambil tanya. Cukuplah kau tunjukkan aku mana jalan ke pasar. Aku nak meniaga di sana. Meniaga. Modal itu dia, keju dengan minyak. Dengan tahap pasar dekat Yathrib ni didominasi oleh puak-puak Yahudi. Yang terkenal dengan menipu, cokik darah, lintah darah, scammer. Semua ada. Jadi,
Abdul Rahman bin Auf cepat mencuri perhatian sebab semua orang suka berurusan dengan dia. Sebab dia jujur, dia tak suruh barang, dia tak cakir darah, dia buat pertimbangan yang adil dengan pelanggan-pelanggan dia. Dan selang beberapa bulan, Nabi berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf, terbaulah pada hidung Nabi ini bau yang wangi sangat, iaitu bau wangi-wangian orang yang baru kahwin. Nabi tahu. Nabi tanya, kau baru kahwin ke, wahai Abdul Rahman bin Auf? Ya benar, ya Rasulullah. Aku baru saja mengahwini seorang wanita Ansar. Maka Nabi pesan, kau buatlah wali batul urus. Walaupun hanya dengan seekor kambing. Nabi pesan, tu baik kenduri. Itu sunnah Nabi, itu Nabi suruh. Baik kenduri. Ini joget lambat, Nabi tak suruh. Kan? Nabi sobek kenduri ya. Buat kenduri tu jambu orang tu semata-mata nak masyhurkan ke orang dia tu dah kahwin. Tak adalah kota peranjat tengok dia berpoluk-poluk so kat depan rumah tu. Ha, dia dah kahwin. Jadi itulah. Dan sejak tu Nabi doakan. Sejak Nabi doakan segala apa disentuh dan Rahman bin Auf bertukar menjadi emas. Maksudnya apa? Dia buat apa pun menjadi. Dia berniaga apa pun memang menjadi. Jadilah dia kaya-kaya. Antara yang orang kenal Rahman bin Auf ni, dia kalau beli unta tu 1,000 dinar, dia jual balik pun 1,000 dinar. Macam mana gaya? Modal 1,000, jual balik 1,000. Soalannya, mana untung lah? Kan? Abdul Rahman bin Auf beli unta tu 1,000 dinar, jual balik 1,000 dinar, tetapi keuntungannya pada tali yang mengikat unta tu, dia jual 2 dinar setiap seekor unta. Jadi jangan cakap Cino yang ajar sistem volume. Abdul Rahman bin Auf dah lama dah ajar kita sistem volume. Walaupun sikit setiap seekor unta, tapi bila orang beli banyak, dapat banyak. Nah tu. Nah, jadi tak payah tamak-tamak kan tu. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni adalah sahabat Nabi antara 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Dah dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Tapi Abdul Rahman bin Auf yang paling lambat sekali masuk. Sebab apa? Sebab harta dia banyak. Banyak soalan nak kena tanya. Siapa paling kaya orang taman ni? Amal ambil lah. Banyak soalan tanya. Kereta sampai dah tak cukup dah rumah dah parking. Sampai keluar rumah parking. Contoh lah kan. Kan? Sudah banyak pula duit aku ni. Kan? Tak. Baguslah kaya. Tapi jangan lupa sedekah. Kita menuju kepada Allah. Mendapatkan redha Allah. Jadi, kalau kita tengok daripada tu, maka Nabi ni mengajar kita satu perkara. Mengajarkan kita. Hijrah memerlukan satu usaha. Hijrah ni satu pengorbanan. Hijrah satu perjuangan. Dan kalau kita tengok, ada dua halangan untuk berubah. Macam saya sebut tadi, dia tak nampak sebab kenapa dia kena berubah. Tapi hijrah ni, halangan ni ada dua. Halangan nak berubah jadi baik ni, ada dua. Sebab hijrah ni, mana bila kita sebut niat, maka betul tentunya perubahan jadi baik. Buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Bukan senang. Ada dua halangan. Halangan utama, pertama hak nafsu. Yang kedua, tak yakin. Tak yakin dia boleh berubah. Contohlah kan. Nak kurus. Kan? Berubah dia rasa. Pertama, hawa nafsu. Makan ni kau jual. Kan? Boleh apa-apa lagi, JK Suwau dah ajak dah makan kari tom yum. Contohlah kan. Dia dah tentu dah, ada orang dah siap. Kadang-kadang, saya pernah, PA saya pernah cakap dengan dia JK Masjid dengan Suwau. Samsul lebat, tak faham dia tak makan. Kalau boleh siapkan buah je. Wah. Tak ada tuan-tuan. Sampai dekat kampung-kampung tertentu, hajan orang kampung ustaz. Kepala kambing macam ni yang ada. Ya, jadi kita ni tak bolehlah tolak kan. Ya. Balun tuan-tuan. Jangan kesian tuan-tuan. Orang kampung dah bergotong royong dah berpetam. Takkan kita nak menghampakan mereka. Maka jangan salahkan saya. Dia dah siap kan tu. Siap berhidang kan nak makan. Tentulah. Tapi memang. Tentulah. Hawa nafsu.
Macam mana? Nak makan, selera nak makan, lepas tu buka pula dalam media sosial, semua food hunter ni. Oh, keluar. Oh, siapa yang tak tahu nak makan di mana, di simpang pet dan tu. Kedai, oh, marvelous, for sempoi. Siung, cucap. Matilah nak. Semua kedai nak ditry. Iya, tuan. Lepas tu apa? Yang kedua tak yakin. Makan, kalau kita buat macam ni, nanti akan kurus boleh turun. Ya ke? Tengok dalam media sosial, makan ubat ni, kurus dalam tempoh seminggu. Tapi tidak, tak yakin. Macam tu juga. Dengan agama kita ni. Orang tak berubah pertama, sebab hawa nafsu. Aku mulai hari ni, aku nak pergi masjid setiap hari. Istiqomah. Oh, cik. Baru pakai baju Melayu. Baru butang sikit. Gi mana bang? Gi masjid. Abang ni kata malam ni nak makan sama. Ni masjid ke dia? Besoklah pergi masjid. Tak jadi dia pergi mak. Bini ni masal. Bini bodoh pula. Tu bini yang terbaru tu. Dia tak adalah ramai. Tiga je. Bini nombor satu tu macam dah nak mati sangat lah. Nombor tak, bukan. Nombor satu tu macam dah tua-tua sikit. Nombor dua tu baru-baru lah. Tapi umur lebih kurang. Yang ni muda betul. Hidung tersepit. Sengau ni. Abang. Macam tu. Memang susah tu. Kalau yang tu susah tu. Dia punya penangan dia tu susah sikit lah. Belajar kan. Abang kata nak makan sama, tuan-tuan. Katalah. Ni tak yah tu lah, tuan-tuan. Isteri yang seorang ni pun macam tu. Abang janji nak makan sama kan. Sampai hati abang. Yalah, besok lagi masjid. Yang seorang tu pula, tengah siap-siap, anak. Abang gimana? Bagi masjid. Abang kata lagi pasal malam. Sampai hati abang. Anaknya pasal, aku nak bersu. Yalah, besok lah. Pasal malam ni pasal. Jadi macam mana nak atasi tu? Jihad. Sekali jihad. Abang gimana bang? Di masjid. Abang kata nak makan sama malam ni. Kau jangan risaulah. Abang di masjid kan lama pun. Kan kalau abang nampak, kalau nampak imam yang tu kan abang biarkan. Kalau imam sabar tu nak ke depan abang tahan. Biar abang jadi imam, cepat sikit habis. Nama imam tu imam sabar. Imam sabar memang sabar betul. Kalau nak kat takbir tu, punya payah tu. Macam-macam ayat je. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Orang belakang, aduh. Bila nak semayang? Usalli. Orang turun. Usalli. Fattamakrib, salasar. Au. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh maka tak mati-mati imam kan? Salah betul. Kan? Ha, kalau abang nampak imam sabar tu nak ke depan, kan abang tahan je? Tak apa. Biar abang jadi imam. Copek abang balik. Kita makan sama abang tu. Okey? Ha, okey. Boleh pun. Abang kata lagi masa malam. Kau pergi masjid nak. Kau jangan risau. Selagi abah kau tak sampai kat masa malam. Kau tak tutup masa malam. Oh, you kau dulu. Dia sound yang nak balik kan? Pergi semalam maghrib, balik sempat lagi pasal malam sebenarnya. Yelah. Jihad tu, kena kuatkan semangat. Ni kan kuat semangat dia datang ni, nampak? Yang paling mencabar nak datang malam ni adalah orang yang tak pernah datang. Tapi disebabkan sesudah malam ni, dia kena datang. Contohlah kan. Wahal rumah tak jauh. Bukannya dia taman yang berasingan.
Taman yang sama. Berperang-perang dalam hati ni. Kena datang kalau orang tanya aku, kepala datang, oh parah ni. Tu dia buat-buat macam, ada ceramah eh. Saya dia buat macam tu. Ada ceramah eh. Tak ada salah, datanglah. Ni rumah Allah, bukan rumah sesiapa. Datanglah. Rumah Allah ni. Jangan kita sangka pahal datang. Kan? Ha, tu. Dia kena kuat tu. Kuat. Nak datang. Dan nak pastikan datang setiap hari pun kena kuat. Itu yang dekat Masjid Felda Palung 14 di Negeri Sembilan di Jempol. Dia buat apa kempen mengimarah ni. Ya. Program mengimarah masjid. Budak-budak sekolah rendah datang jemaah subuh di masjid dapat duit belanja sekolah RM3. Oh. Mak ayah dia kata, kau pergi masjid. Rugi kau tak dapat duit belanja. Bapak tak pergi. So budak tu dia pergi. Tak ya pula JK Masjid tambah lagi satu kempen. Siapa yang datang sembahyang jemaah 40 hari berturut-turut dekat masjid layak untuk cabutan bertuah. Menang skuter. Ada 10 pemenang. Oh ya, yeah. Jangan risau. Nak buat di surau pun boleh buat. Duit perbelanjaan jangan risau. Tuan-tuan tak usah keluarkan satu sen pun di surau. Pakai je duit sumbangan. Minta sumbangan daripada wadi kawasan. Ini masa yang paling sesuai. Ya tuan-tuan. Tuan-tuan minta apa pun dia bagi sekarang. Ya. Alah, kalau macam tu Zat. Tak ikhlas lah. Sebab nak skuter, kadang kena buat macam tu. Sebab apa? Bukan senang juga hanya sebab nak menang skuter. Tak. Bukan senang. Nak dapat istiqamah tu tetapi memerlukan komitmen tu. Dan bila orang dah buat hari-hari, dia akan rasa seronok. Orang yang datang hari-hari, dia akan rasa seronok. Tak boleh tinggal lah. Itu sebab dikatakan salah satu golongan yang dapat naungan daripada Allah. Akhirat Rasul yang kata tak ada naungan selainnya. Salah satu golongan orang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia nak datang ke jemaah kat masjid ke? Kat surau nak pergi semayang ke? Dia tak kira dah. Bila dia pergi rumah anak dia dekat Seremban, dia pergi rumah anak kat KL Putrajaya, dia tetap tanya masjid ni masjid. Kau tolong hantar ayah pergi masjid boleh tak? Nak dia kata masjid. Tak nak dia semayang ke rumah seorang. Tak nak. Kalau semayang ke rumah pun nak berjemaah ke? Salah seorang yang saya kenal, dia dah buat lebih 3-4 kali dalam hidup dia solat jemaah 40 waktu berturut-turut. Itulah dia Allah yarham Haji Azmil Mustafa Ali Setan. Bayangkan, dia berubah tuan, jadi manusia yang baik mesti itu. Sampaikan dia dah, dia habiskan duit simpanan dia sebab dia nak belajar agama di Yaman. Untuk belajar balik semula. Dulu dia baca Fatihah, tulisan Rumi. Akhirnya ilmu dia lebih tinggi daripada kita semuanya. Daripada saya tentulah dia lagi tinggi lah. Bayangkan. Dan sampai dia dah sakit dekat wheelchair tu mengajar lagi online tu. Haa dia. Haa dia cerita. Teringat masa dia ceramah kat Terengganu tu. Orang Terengganu tu naikkan banner. Penceramah malam ni Ali Setan. Dan jika masjid siap minta maaf kan? Minta maaf kan? Tuan. Terpaksa buat macam tu biar ramai datang. Haji Azmin Musafa senyum. Nak buat macam mana? Panggil ustaz orang tak datang. Panggil setan ramai datang. Disindir balik orang di masjid. Ya tuan-tuan. Nah, itulah baik. Sebab kadang jihad satu. Yang kedua tak yakin. Kenapa tak yakin? Macam mana nak yakin? Tahu pun tidak. Contohlah. Semayang jemaah. Berapa kali ganda lebih baik daripada berapa kali ganda pahalanya berbanding semayang seorang? Berapa kali ganda? Itu jawapan. Berapa kali ganda? Semayang jemaah, berapa kali ganda pahalanya daripada semayang seorang? Apa? Tak bunyi ni koma.
Saya pernah ceramah kat makcik kat Kuala Bila. Ceramah maulud. Makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat? Menyaut makcik seorang. Nak ceramah-ceramah lah. Tanya pula. Dah korang marah pula. Dia sayang balik berceramah ni. Kurang asam tu kan. Terperanjat aku. Nah, dua berapa kali ada? Berapa kali ada? Ha, 27. Semua jawab jelas. Tepat 27. Tak berkedip pun mata. 7. Tak ada yang dalam 20 lebih macam tu. Tak ada. 25. Antara tu lah. 25-28. Tak ada jawab macam tu. Semua 27. Tak ada dekat 27.5. Tak ada 26.5. Tak ada. Semua jawab 27. Tapi kenapa tak ramai? Kenapa tak ramai yang atas? Macam ni kan ramai. Macam ni kan ramai kan? Cuma yang tak datang lagi ramai. Kan? Macam tu lah. Macam kita tengoklah Nabi pagi-pagi. Ada satu hadis, Nabi tegur anak dia yang tengah baring, Fatimah baring. Dia kata, wahai anak anda, puteri ku Fatimah, bangunlah kamu, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Dia kata, kerana sungguhnya Allah menggunakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampai terbit matahari. Nabi beritahu, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Mana Nabi tahu lagi ramai orang tak bangun daripada bangun subuh. Nampak? Nabi tahu. Nampak? Jadi, nak beritahu kenapa tak ramai, sebab apa? Dengar tu, Allah berikan rezeki sebanyak-banyaknya. Nampak? Daripada subuh tu sampai terbit matahari. Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa nak dimurahkan rezekinya. Nabi tahu ni. Semua orang tahu. Barang siapa nak murah rezeki. Jangan tinggal dua amalan. Apa amalan dia? Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang keduanya, sedekah subuh. Dengar. Bila saya sebut ni, orang yang dengarkan Nabi sama, oh iya ke? Yakin tak yakin? Yakin ni buat. Kebetulan orang tu tengah susah. Aku pun tengah susah. Cubalah. Mana tahu. Tu pun tak yakin tu. Cuba-cuba je. Dia kena yakin baru dia jadi. Nampak? Apa susah orang perempuan? Orang perempuan tak pergi masjid, tak pergi masjid, tak pergi surau. Tak apa. Dekat rumah, ambil nombor-nombor. Senarai nombor akaun masjid-masjid surau-surau seluruh Malaysia. Type je pakai phone ni. Okay. Nombor account. Okay. Account Bank Islam. Nombor account. 05-012-02-033-8212. Sams. Description. Doakan saya kaya. Amount. RM1. Itu tak tahan tu. Tangan amount ni RM1. Tapi tak apalah. Istiqomah. Hari-hari. Nampak tak? Hari-hari. Mana usaha dah dibuat. Kena buat. Tapi hanya orang yang yakin. Tak percaya kan? Tak percaya. Cuba tengok. Okay. Hari tu korban mempekor sini. 19. Betul tak tuan? Kalau kita tengok senarai dan 19 ekor tu. Banyak juga nama yang pulang setiap tahun. Keluarga ni dah tentu 3 ekor ada. Orang ni memang tiap-tiap tahun memang masuk seekor. Orang ni memang kurang-kurang 2-3 bahagian mesti ada ni. Sebab orang kenapa dia pulang? Sebab dia yakin. Dia buat. Sebab dia yakin. Ada orang tu? Mahal lah sekarang. Gila betul. 800 weh. Satu bahagian. Sekarang berapa bahagian? Berapa? 750. 750. Yang paling murah tuan-tuan hari tu saya masuk ada ambil kat Seko dekat Limbang dekat Sarawak, dia sempadan dengan Brunei. Kau bau Seko 5,500. Murah kau bau sebab lombu payah nak jumpa. Lagi satu yang murah sana boyo. Boyo banyak kan? Nah, tapi memang you. Kebau murah kat Limbang. Yang mahal Palestin.
Sebab lambu dia elak peluru. Bayang berapa belah ribu, 13 ribu lebih seekor. Sebab memang kan bukan senang nak dapat buat korban tu. Sembelih pandang hati. Kau ada buk pula turun ke apa kan? Ya, kan? Oh, rintangan kan. Kita syukurlah kat sini. Itu dia kata, orang yang yakin. Kalau tak yakin, macam mana? Betul tak? Kena yakin. Tak yakin, susah kita. Nak yakin ni, kena datang kuliah. Kena belajar. Kan? Datang kuliah, oh macam tu, oh macam ni. Pahala tak nampak, 27 kali ganda tu berapa banyak? Tak nampak. Cuba kalau tukar 27 kali ganda tu RM27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok nama kit. RM27. Okey. Yang seorang pula, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok, tak ada pula. Ya Allah, tak ada. Oh, sistem, lambat sikit. Oh, dah, 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 dah. Kalau betul RM27 satu waktu, oh, agak-agak macam mana surau kita? Tutup jalan. Semua semayang. Marah harga imam. Kocik dah surau. Bosarkanlah sikit. Susah orang nak semayang. Oh, nampak? Macam tu lah. Masa tu orang perempuan dah hulur lah burak sama dia. Kau dah berapa lama dah semayang sini? Ya, bukan dah sebenar. Baru 2 minggu. Untunglah kau. Kayalah kau. 2 minggu. 27 kali 5 kali 14. Kaya. Aku baru tahu ni. Wah, mak dia marah. Jiran sebelah rumah aku tak diberitahu. Aku wajar betul. Dia seorang je nak kaya. Mak. Aku baru dapat RM27. Nampak? Macam tu lah dia kan. Walhal Allah bagi lebih tu. Orang lelaki pula kalau macam tu keadaan, dia tak bincang soal-soal remeh-temeh. Dia gemar bincang soal dasar. Agak-agak kau lah, Mat. Kita makmum dapat RM27. Imam dapat berapa orang? Ditahan ni kata imam kat luar. Imam, berimam cakap. Imam dapat berapa? Imam malih. Dunia semua ni. Syukurlah apa yang Allah Ta'ala bagi tu. Cakap, mam, imam kena telus. Ni contoh tau, tak macam tu. Ni contoh. Imam pun, dia tengok keadaan lah. Kalau lupa-lupa, banyak ayat lupa gitu, kuranglah sikit. Tapi kalau khusyuk lebih tu, lebih lah sikit. Tapi, teruk-teruk pun tak kurang lah RM40. Hah? Yuh. Malam tu bertubuk nak jadi imam tu. Imam kan? Itu duit. Salah yang Allah bagi lagi hebat betul. Jadi apa yang kita nak ambil kat situ? Nabi ajar kita sebenarnya satu perkara. Hidup kita ni sementara. Dalam kesementaraan itu, dalam kesementaraan itu, isikanlah ia dengan perkara-perkara bermanfaat. Nak isi perkara yang bermanfaat, yang mana nilainya adalah nilai-nilai akhirat yang bagi manfaat pada kita ni, memerlukan kepada perubahan. Nak berubah ni pula memang menuntut kepada niat dan jihad. Niat nak jadi baik dan perjuangan nak melaksanakan apa kita niatkan, tu dua perkara. Akhirnya itulah perkara yang kita bincangkan menuju kepada Islam yang kita nak capai. Dan Nabi pernah sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maksudnya apa? Bukan semua benda kita boleh buat. Ada the do and the don'ts. Benda boleh baik, benda boleh buat, benda tak boleh buat. Oh, yang ni jangan, ni jangan. Kita boleh cakap, bukan semua benda boleh cakap. Kita boleh makan, bukan semua benda kita boleh makan. Kita boleh tidur, tapi tak ada sepanjang masa kita tidur. Nampak? Kita boleh sedekah, tapi sumber mana kita sedekah? Nampak? Kita boleh kumpul duit setakat mana? Untuk apa? Nak bagi kat siapa? Kepada siapa kita nak sumbangkan? Ibadah. Tak ada sepanjang masa kita ibadah. Sampaikan Nabi beritahu. Aku sendiri pun bagi sebab. Nabi dengar sahabat sebut. Aku kalau boleh aku nak ibadah, aku tak nak tidur-tidur. Yang seorang tu aku nak puasa tapi aku tak nak buka. Yang seorang tu pula aku tak nak kahwin. Maka Nabi beritahu.
Kan? Sesungguhnya aku paling tinggi takwanya daripada kalian. Nabi kata. Tetapi aku makan, aku berpuasa dan aku juga berbuka. Kan? Nabi kata. Aku juga beribadah tapi aku juga tidur. Dan aku juga bernikah. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunahku ini, maka dia bukanlah sebahagian daripada aku. Janganlah cakap orang tak kahwin, kau ni tak ikut sunnah Nabi. Tak, kadang-kadang dia bukan tak nak kahwin, jodoh belum sampai. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan dan muslimin, ubahlah. Hijrah ini termasuklah berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah sekadar itu. Sebab saya faham, renungan tajam tu saya faham. Dia kalau lain macam pandang tak berkhalif dah tu mana. Lepas tu time, kebetulan time saya pandang mata saya tu pandang dia, dia beralih tempat duduk. Saya faham lah tu. Kajak melunjuk, kajak cenia kaki tu kan, saya faham lah tu tuan-tuan ni. Jadi apa-apa pun, berubah lah. Saya pun pesan kat diri saya, nak ubah jadi lagi baik. Bukan kata kita ni sempurna, tak ada manusia sempurna. Tiga je matlamat hidup kita. Pertama, kejar hidayah. Supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Kalau kita tak ada hidayah ni, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Datang surau rasa buruk, kau cakap apa pula? Lah, pergi surau. Kedua, kejarlah maghfirah, keampunan dari Allah. Melainkan tuan-tuan yakin, alhamdulillah setakat bulan Ogos ni belum ada dosa lagi. Kalau dia cakap macam tu berdosa, dah tak sedar diri, ya, saya berdosa. Dan yang ketiga, kejarlah rahmat Allah. Hanya dengan rahmat Allah, kita dapat masuk syurga. Dan apa rahmat Allah ni, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan, bak kata orang, ya, sepanjang-panjang itu payah melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Sedikit makluman tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang. Bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Jangan main sawuk dia buat balik kan. Yang pertama ada sambal crispy mengidap tu, air tangan mak Samsul Bat tu. Tu sambal tu tak pedas pun. Boleh makan. Siapa yang pakai gigi palsu, tolong pakai gigi dulu baru makan. Takut luka gusi kan, berdarah lah, rangup. Berita baiknya, satu bekas tu dulu harga dia RM15. Hari ni alhamdulillah masih RM15. Jadi dia tak naik lah. Kedua, ada minyak wangi SD perfume, harganya RM35 satu bekas. Wangi, tahan lama, boleh bawa solat. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam satu lagi, susu kambing Al-Amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham umat ni? Oh, dah orang faham lah. Faham dia kan. Maknanya madu lebah, bukan madu yang berdiri tu. Madu lebah. Yang bagusnya, dia tak ada bau. Sebab dia tak pakai kambing simpan empat. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, gastrik, pedih luar hati. Minum sekali pagi, insyaAllah sampai petang pun tak masuk angin. Siapa dia masalah GERD angin ni, sahur ambil tu je dengan buah kurma, insyaAllah dia boleh puasa. Jemaah umrah saya di sana boleh bagi, memang dia boleh, boleh puasa. Kemudian dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Mana dah mula semangat kat kursi tu, boleh cuba ikhtiar. Memang cepat baik. Satu hari sekali cukup. Tak boleh ke ustaz dua kali? Lagi baik sebab dia cepat restock. Macam tu kan. Tapi memang dia tak ada masalah pun. Dia tak ada bau, sedap. Kemudian untuk enzima, gata-gata kulit, allergic, sangat baik. Dia juga baik untuk orang perempuan yang mengandung tu. Baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut. Untuk elakkan jaundice, demam kuning. Minum daripada awal. Dia juga baik untuk orang perempuan yang hormon mengerayau tu. Kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana pergi ni. Boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu, tersahlah carilah tak ada. Kau minum datang dia balik, rezeki lah tu. Hari ni dia offer satu kotak RM45. Tapi siapa beli dua, RM90. Macam sama. Tak adalah satu RM45, dua RM80. Tak bawa duit tak apa. Boleh transfer QR Pay. Tak ada masalah. Kemudian banyak boleh, tak ada masalah. Ambil je dulu, tak ada masalah. Beli takdirkan lah. Sebab balik kan transfer boleh? Boleh. Sampai rumah hilang ingatan. Saya rasa, oh, salah tu.
Kemudian siapa yang berhasrat nak mengerjakan umrah sama Samsul Bat, saya pergi dengan syarikat Ikhlas Umrah pada bulan 10 ni. Ikhlas Umrah ni anak syarikat Air Asia. Jadi tak ada masalah kamu terbang dalam store tu 10 biji ke kamu terbang. Kan? Jadi di customkan package tu, pergi masuk, kita sampai Jeddah masuk Taif dulu. Lepas Taif tu baru kita pergi buat umrah. Eh? Dan kita sempat makan kibas golek kat Taif. Ambil gambar sampai lembam dekat Bilal. Cantik Bilal. Lepas tu dengan harga 8,000 lebih tu, daripada Mekah ke Madinah naik bullet train tak perlu tambah duit. Kemudian di Madinah, malam last makan Khabsah Haji. Kemudian kita akan kakak air zam-zam. InsyaAllah. Dan kita akan pastikan di KLIA2, jemaah tak jalan jauh. Dia akan bagi dan wheelchair untuk jemaah saya. Itu janji dia kat saya. Sebab saya letak syarat tu. Kemudian siapa nak pergi Bandung, Jakarta, itu bulan 9. Bulan 9. Okey, itu antaranya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan promote ya, lebih kurang. Jadi itu saja daripada saya. Semua masih banyak, saya minta maaf lah. Tak apa, sihat. Saya memang suara dah belum tukar ni. Kan? Berapa setiap hari tak berhenti. Betul lah tu. Yang booking bila ni? Tak ingat lama lah. Ingat. Ikutkan kalau siapa yang tanya lepas ni, yang kosong bulan 2 tahun depan. Itu pun tinggal 2 hari. Tahu lah. Pening pula ni. Ya tuan-tuan, hari-hari macam mana buat macam mana? Orang ajak datang lah. Saya pun suka datang 94 ni. Dah lama ke tak datang? Jadi insyaAllah. Hari ada tadi kan dua tajuk tak buat lagi, mana kena panggil lagi. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik datang dari Allah SWT. Menukurangkan tu macam kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.